Halo, jumpa lagi dengan Yuki. Di kesempatan kali ini aku akan mencoba game baru ya, yang baru rilis hari ini, yaitu Genshin Impact. Di sini aku memilih server Asia. Jadi ini jadwalnya pukul 9 waktu Indonesia Barat server dibuka. Tetapi ternyata pukul 8 lebih sedikit itu aku coba udah bisa. Nah, langsung saja kita masuk ke gamenya. Untuk HP sendiri di sini aku memakai Android, yaitu Asus ROG versi lama ya. Oke, ini story-nya kita ikutin. Ada dua, apa ini ya? Baru main soalnya, dua bersaudara kah? Your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind. Bertemu dengan dewa. Dewa atau apa? Iya, di sini kita disuruh memilih karakter ya. Aku pilih yang cewek coba. Oke, kita kasih nickname. Nah, jadi di sini yang cowok, kalau kita milih yang cewek, yang cowok itu akan ditangkap ya. Juga sebaliknya, kalau kita memakai yang cowok, maka yang cewek yang akan ditangkap. And just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. Dan untuk gacha sendiri di sini, setelah masuk itu kita tidak bisa langsung menggacha. Kita diwajibkan menyelesaikan tutorial dulu, baru setelah itu gacha pun akan keluar. Jadi untuk reroll itu akan susah kayaknya di sini. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. Oh, di sini kita sudah bertemu dengan Paimon. Pertemuannya gitu ya, tertangkap. We should head off. Let's get going. Oke, tutorial di sini telah dimulai. Kita coba. Das, jam. Oke. Oh iya, untuk settingan grafik dan lain-lain ternyata belum terbuka ya di sini. Jadi belum ada mau nyeting rata kanan, rata kiri itu. Oke, oh ada monster. Kita lawan. Selanjutnya kita ikutin Paimon. Oh iya, di sini seperti ada lambang mata itu apa ya? Apa tuh? Kayak ada kadal tadi.
Oke, ini karakter kita. Aku juga belum terlalu paham sih ini. Baru pertama kali main soalnya. Kita coba klik lambang mata. Oh, kayaknya mencari item tersembunyi atau sejenisnya ya. Weapon kita yang lain masih kosong. Langsung saja kita ke Paimon. Kita disuruh naik tebing, naik dinding atau apa sih? Oke. Dan satu lagi di sini kita tidak akan bertemu player lain ya, kecuali kita partian di Dungeon dan lain-lain. Oh, apa ini? Ada apel ya? Oh, bukan. Eh, apel? Jambu? Ya, itu deh pokoknya. Sunset ya. Harus lompat kah? Kita lihat-lihat dulu sekeliling map. Siapa tahu menemukan item jamur. Apa itu? Butterfly. Oh, hewan-hewan kecil bisa ditangkap ya emang. Kita menuju Paimon. Min. Ya. Wah, luas sekali ternyata mapnya di sini. That's a statue of the Sun. There are a few among the seven. Paimon's the Paimon. Oke, dari sini kita ikutin Paimon ya. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. So let's hop to it. Okay, Perry, kita ambil dulu. Kita disuruh ke sana ya. Oh, bisa menyelam juga. Berenang. Nah, di sini ada apa ini? Custom pin. Jadi ini seperti atau semacam menandai map ya. Kalau ada boss kita tandai. Ada apa itu kita tandai biar nggak lupa mungkin. Oke, selanjutnya kita disuruh ngapain ini? Oh, tutorial lagi. Yeah.
suruh bunuh ini lah. Kita bisa ngeluarin skill juga. Terus datang. Oh, mungkin disuruh ini how to charge skill for interest power. Kita coba disuruh nekan charge. Oh, jadi begitu. Wih, keren juga. Nah, ini baru apa itu setting dan lain-lainnya terbuka kecuali gacha ya. Oke, kita dapat mail, kita claim semua. Dan untuk sayap sendiri ini ternyata nggak langsung bisa dipakai ya. Harus dipakai setelah menyelesaikan main quest. Oke, di sini kita dapat apa ini, semacam emblem achievement. Oke. Ulang tahun nanti aja. Selanjutnya kita coba ke grafik. Di sini defaultnya medium. Coba kita ganti ke Higgs. Bisa jalan gak ya? Kita coba Higgs. Oke. Kita lihat. Ternyata masih lancar-lancar saja ya. Oke, kalau begitu kita pakai grafik Higgs ini. Open character screen. Atribut. Oh, kita disuruh level up dulu. Lanjutkan perjalanan kita ke arah kuning-kuning yang ada di map itu ya. Map pojok kiri atas. Ada ikan, bisa tangkap ini. Ya, lari. Ih, tebing ya. Kalau jatuh, HP-nya gimana? Oh, nggak berkurang ternyata. Apa tuh? Bisa diambil kah? Oh, ternyata nggak bisa. Ya, di sana ada semacam markas atau apa itu ya? Ada monster-monster. Ya, kita cek nanti saja. Yang terpenting sekarang kita menuju itu yang ada di map kuning-kuning itu. Yuk kita memutar. Oh, ada monster juga di sini. Kita memutar. Oh, saya melihat sesuatu di sana. Apa tuh? Jadi di sini kalau bisa main quest sambil explore gitu ya. Siapa tahu kan dapat item yang rare gitu. Udah nggak ada kah? Kayaknya sudah nggak ada. Oh, tadi ada monster. Aduh, kecepit.
Okay. Ada monster nih. Sejenis slime ya, kalau di game lain itu. Oke, lanjut. Sweet flower. Nah, ada kada lagi. Kabur-kabur mau ditangkap. Cerita selanjutnya kita bertemu dengan naga ini, naga yang tadi lewat itu. Is he talking to a dragon? Kita bisa kenapa nih? Kayaknya karena itu apa yang menyala tadi. Ceritanya naganya kabur. That was close. Paimon almost got blown away. Luckily, I just what? It definitely has something to do. Yeah. Oh, what's that? There's some kind of. Let's go take a close. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Oke, di sini aku akan mencoba grafik. Kita ubah dulu bahasa ke Indonesia. Mungkin aku akan mencoba grafik rata kanan dan rata kiri ya. Kita coba dulu ini. Kalau rata kanan kayak gini. Kita lihat semak-semak. Rumput-rumputnya juga ikut bergoyang. Oke, kita coba setting lagi ke tinggi, jadi di bawah yang settingan tadi ya. Kayaknya nggak terlalu berubah sih, kayaknya masih oke-oke aja. Oke, coba kita set kembali. Oke, seperti apa perubahannya? Nah, kalau terendah kita lihat sendiri. Seperti bayangan pohon itu pada hilang semua kan? Dan untuk karakter sendiri agak gimana gitu? Tuh. Tapi masih oke sih, emang kerasa enteng gitu buat main. Nah, kita coba rendah. Kalau rendah, bayangannya ada ya. Bayangannya ada. Coba menengah. Oke. Sekarang kita coba settingan ya, mungkin akan aku pakai tinggi aja. Thank you.
Oke, ini dia. Kita lanjut main quest-nya. Paimon's never seen a stone like this before. So Paimon, all Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get up. Selanjutnya kita menuju map ya, kuning-kuning yang ada di map itu. Oke. Di sini kita bertemu dengan Ember ini ya kalau nggak salah. May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonia. You don't look like citizens of Mondstadt. Dan di sini Amber akan bergabung dengan partai kita. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? Pilihan yang sulit ini. Kami adalah teman. Makanan darurat. Pilih yang atas saja. We've only been traveling partners for 2 months, but we've already become the very best of friends. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some... I am, but not to worry. I can keep you both safe. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Oh, I'm sorry. Probably not something I should... I give you my apologies. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the knight? Leave it to me. Di sini kita tutorial memakai Ember ya. Tahan dan gerakan layar untuk membidik. Cobalah serang. Oh. Sulit juga nih, baru so pertama kali. Suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? Ya, kita ambil semua. Separated from her brother during a really, really long journey. Kita ganti dulu ini weapon-nya. Oke, ada boneka. Helping her to find her brother. Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Seperti itu ternyata. Intinya kita fokus dulu ke main quest dan coba-coba explore. Main santai aja. Oke. Kayaknya tadi ada monster lewat di atas. Oh iya itu. Ih, susah sekali bidiknya. Duar. Hei, panik. Kebakar nggak ya? Kita deketin. Ternyata nggak. Oke, kita lanjut ke titik kuning yang ada di map. Wow, itu kayaknya markas yang tadi ya. Coba kita bidik. Duar. Ya, kena. Sekali lagi. Oh, apa tadi? Oh, mereka juga membidik kita. Wait. Hey. Balik. Kabur dulu.
Oh, ternyata nggak dikejar sampai sini. Eh, apa ini? Skill buat tameng kah atau apakah? Kayak das macam dami ya. Kamu berani dari situ, saya dari sini dong. Ya nggak kenal kan? Ya kenal kamu. Oke. Pemanahnya udah mati, sekarang ganti ke dia. Duar. Ih, mendekat dong. Gak kena lo. Ih. Kita ganti. Yeah. Oke. You surprised me a little with your move. Thanks for the backup. How'd it feel? Now that you mention it, how is it that these creatures exactly? It's more normal for them, but because the dragon. Jadi aku masih sulit ya untuk mengarahkan itu. Skillnya si Ember. Mungkin harus latihan lagi nanti. Kita dapat chest. Apel dan apa itu tadi? Oh, ternyata bisa dihancurkan. Tapi nggak ada isinya ya. Oke. Ada artefak. Fungsi artefak ini sebagai apa ya? Sistem pendukung. Kalau di Honkai Impact mungkin seperti stigma kali ya. Ya yang pernah main Honkai Impact sih pasti tahu. Kalau jatuh bakal gimana ini? Nggak ngurang ternyata SP-nya. Oke, kita ke titik kuning yang ada di map. Kayaknya ini langsung mengarah ke kota kah? Apa tuh tadi? Ada quest. Side quest kah? Kita coba. Disuruh masak. Oh, are you travelers from around here as well? No, we just. I see. I'm Lynn. Eat the picnic. Okay. My travel partner. Oh, there's a cooking pot right there. It's good to have someone to practice with. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom soup. Oh, bahannya dari situ kita ambil. Ada mushroom dan apa tuh daging. Oke, kita masak. Oke, sepertinya quest clear. Is it done? Let me try. Now that's really tasty. I'm untold. With your culinary. Oh, I've got. Can we really have? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. There's also a restaurant. Okay, thank you for the info. Kita lanjut ke quest, main quest ya. Yang ini. Ikuti target. Oke. Langsung menuju ke kota sepertinya.
Seperti yang tadi barusan aku omongin, di sini kita tidak akan bertemu dengan player lain selain kita partian atau COP di Dongyeon gitu ya. Ya, hampir kayak Honkai Impact itu sama juga. Nah, ini kota awal, kota pertama atau kota apa sih namanya? Let me officially introduce travelers under the protection of the Knights of Havonius. Welcome to finally no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror, but everything will turn out fine as long as Jean's with Jean. Acting Grand Master of the Knights of Havonius. Jean, with Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match. Before I take you guys to the Knights of Havonius, it's a reward for helping me clear out that hilichurl. Hey, what? Because this reward is useless to you, Pipe, but I'll treat you to a traditional monster. Sticky honey roast! Come with me. We'll head to the city's... Oke. Okay. Tekan untuk membuka quest. Ikuti target. Oke. Di mapnya lurus saja kayaknya sih. Wah, ada tebing tembok. Kita main jalan pintas ya. Except for the local tavern near the city wall over there, they haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Kita panjat lagi. Di atas sana ya. Kuat kah manjat? Harus kuat sih. Kayaknya kuat sih. Oke. Kita telah sampai. To ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you. Oh, traitor. Oh, you're really excited about these wind. Well, that's because the wind is the it's easy. Jadi kita dikasih skill A, bisa terbang di sini kayak burung itu. Oke, lurus saja. Okay. Kita coba lagi. Oh, finishnya di sana. Ke si Ember. Oke. Okay. Lah, tiba-tiba cuaca memburuk. Apakah yang akan terjadi? Ini ceritanya naga menyerang kota gitu. Wah. Bencana. Bencana alam. Aduh, kita tersedot tornadonya. Oh, untung tadi dikasih sayap. Disuruh lawan ini kah?
Kita disuruh apa ini? Menjatuhkan. Oh, kita bisa menyerang. Menarik sekali tampilannya. Ayo, ayo. Oke, HP udah setengah. Dikit lagi. Iya, oke, sedikit lagi. Lama-lama pusing juga nih. Enggak jatuh ternyata dia. Kemana itu? Kabur? Kabur kayaknya. Oke. Kita ke misi selanjutnya. Kalau dilihat-lihat cuacanya nggak berubah ya, tetap mendung di situ. Oh, siapa ini? You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally or a new storm? Storm Terror is attacking monster. Storm Terror datang menyerang kota Storm. Hold on, Amber. Oh, Kaya. Namanya Kaya. This is Kaya, our cavalry. These two are travelers from afar. From afar. Is that all we? Long story short. I see. Welcome to Mondstadt. I understand the anguish of being separated. I'm not really sure why you're looking for, but everyone has their secrets, right? Relax. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks. Your fight to defend the city, the acting Grand Master of the Knights of Favonius is also. Ruang ganti. Di sini kita ganti. Ganti apa ini? Baju kah? Oh, kita ganti sayap. Ternyata kita pakai yang hadiah ini ya. Oke. Leveling si Amber. Oke. Kayaknya cukup. Kita lanjut ke misi selanjutnya. Kita ambil dulu ini. First segment. Oh, ada voice-nya juga di situ. Kalau kita belum terbuka ternyata. Kita lanjut. Kita coba ubah bahasa suara ke Jepang. Oke. Ke titik kuning yang ada di map. Siapa ini? Oh, si Jin yang dikatakan member tadi ya.
焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。と、ここまでの経緯はこんな。なるほど。モンドへ。私は代理団長のジン。こちらはリサ。騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに。かわいいわね。ただタイミングが、風魔竜が目覚めてからずっとこのも、おまけに今のモンドは元素の流れと魔法使いにとっては最悪な状況よ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと氷、もうしばらくモンドにとどまっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせる。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練ると、風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に、それとリサの魔法で探査したと。ほう。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのは、そこ。私たちの目標は、 ini sebentar lagi tutorial pertama akan selesai。Dan setelah itu kita bisa membuka apa namanya, gacha ya. Nah, ini dia permohonan kalau bahasa Indonesianya toko. Kita coba lihat untuk gacha sendiri di sini, aku belum bisa menyarankan. Sekian dulu video dari aku. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Oke, thanks for watching. Bye bye. See you.